satu yang mana tajuk dia menghindari daripada syirik, menghindari daripada syirik. Kita tengok apa yang dia nak sebut di sini. An Abi Bakrin radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asyirku fikum akhfa min dabibin namli wa sa'adul laka ala syai'in idza fa'alathu adhaba 'anka sighari syirki wa kibarihi taqulu allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam taquluha salasa marrah. Artinya daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya syirik itu lebih samar daripada langkah kaki semut, dan aku akan menunjukkan kepada engkau bacaan yang apabila engkau membaca, nescaya Allah akan menghilangkan daripada engkau syirik-syirik yang kecil maupun yang besar, iaitu doa Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku minta berlindung daripada engkau daripada sampai terkena syirik dari apa yang aku ketahui, dan aku memohon keampunan daripada engkau daripada apa yang tidak diketahui. Ia dibaca sebanyak 3 kali. Dan ini salah satu hadis yang Nabi ajak kita, yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi ajak kita untuk beramal dengan satu doa supaya Allah Ta'ala melindungkan kita daripada terkenanya penyakit syirik. Kalau kita buka dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar karangan Imam Az-Zahabi, syirik ni dosa yang duduk ranking nombor 1 lah. Syirik termasuk ranking nombor 1 dosa yang paling besar sekali. Maka kita tengok apa yang dia nak gambarkan kepada kita tentang makna syirik ni. Dia kata Allah Ta'ala telah menciptakan manusia untuk mengabdikan diri kepadanya tanpa menyekutukannya dengan sesuatu perkara pun. Dia amat tidak meredai manusia hidup dalam keadaan menyekutukannya. Yang dikatakan syirik itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna menyekutu? Dia jadikan Allah Ta'ala tu ada pasangan yang lain. Selain daripada Allah tu Tuhan dia, dia menyekutukan, dia yakin bahawasanya ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang tu dinamakan dengan syirik. Dia kata dalam bahasa Arab, syirik diterjemahkan sebagai menyekutu. Maksud menyekutukan ialah mendakwa atau meletakkan keyakinan bahawa Allah Ta'ala ini tidak esa, sama ada dengan keyakinan, ucapan maupun perbuatan. Yang boleh jatuh kepada syirik ni sama ada dia tu yakin, sama ada dia yakin, dia perbuatan dia tak nampak macam dia syirik, tapi keyakinan dia di syirik. Dia kata tak ada lah, siapa kata Allah Ta'ala ni Isa? Kita kata Allah Ta'ala tu Isa. Kul huwallahu ahad, katakanlah bahawasanya Allah Ta'ala tu Isa. Allahus Samad, Allah itu tumpuan dan matlamat dalam kehidupan kita. Tak ada lain yang lebih tinggi daripada apa yang kita nak buat ni, kita hanya nak cari keredaan Allah. Kan? Tapi keyakinan dia, dia bukan nak cari Allah, dia nak cari selain daripada Allah. Maka kalau keyakinan dia nak cari selain daripada Allah, walaupun nampak dia dengan jubah, dengan kepiah, dengan janggut, nampak perbuatan dia tu satu perbuatan yang baik, tapi kalau dia cari selain daripada Allah, maka keyakinan dia tu rosak. Keyakinan dia tu rosak. Sebab tu ada satu hadis sahih kan, bila orang, tiga golongan manusia yang masuk neraka, tapi tiga-tiga ni orang yang buat amal baik kan, mula dipanggilnya orang alim kan, hang dulu kuliah merata, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah asar, kuliah zuhur kan,
Han ceramah mesti mah. Dia kata, saya ceramah ni sebab nak suruh orang buat benda baik, cegah kemungkaran. Saya nak sebarkan ilmu agama Allah. Oh, bagus, bagus. Malaikat kata, bagus. Han buat mesti mah. Dia kata, aku buat kerana Allah. Malaikat kata, bohong lah. Hang buat pasal nak ramai orang like hang dekat TikTok. Kan? Hang buat tu sebab hang nak ada follower yang ramai. Kan? Nanti kalau hang pergi makan kenduri lah, tak payah beratur buffet. Contoh lah kan. Kan? Terus makan meja VIP tu contoh lah. Kan? Hang ceramah tu sebab hang bukan nak cari Allah, hang nak cari duit lah. Kan? Malaikat kata bohong. Semua tu yang nak kata Allah, Allah, Allah tu bohong lah. Kan? Sebab apa? Waktu tu dia telah menduakan Allah, dia telah menyekutukan Allah. Dalam amal perbuatan baik dia tu, dia ada tersembunyi dalam diri dia yang dia nak cari tu selain daripada Allah. Maka dilempak dia masuk dalam neraka. Mai pula orang yang kedua. Ini hadis sahih. Orang kedua ni derma banyak. Kan? Sana derma, sini derma, sana derma, sini derma. Tapi dilempak masuk neraka tak? Pasal apa? Bila cek-cek, rupanya dia bukan derma kerana Allah, dia derma kerana nak nama. Orang kata dia pemurah, orang kata dia baik. Kan? Dan mai orang yang ketiga pula, buat amalan yang paling susah, jihad fi sabilillah. Kan? Mati di jalan Allah, perang. Nak mempertahankan agama Allah. Dia pun dilempak masuk dalam neraka tak? Padahal jihad fi sabilillah ni, kira amalan paling besar sekali ya. Ya? Mati-mati syahid tu masuk syurga. Tak ada isap. Tapi dia pun dilempak masuk dalam neraka. Sebab tu ada ulama, dia kata apa? Lebih baik aku mati dalam bilik atas katil tu lagi bagus daripada kalau aku mati jihad fi sabilillah. Ada ulama cakap tu. Pasal apa? Dia takut kalau aku mati jihad fi sabilillah sekali, takut dalam hati aku tu ada sikit dia rasa bangga. Oh, dahsyat, jadi pahlawan Islam. Kan? Aku mati sebagai pahlawan Islam. Padahal dia bukan nak mati kerana Allah. Dia mati tu sebab dia bangga. Dia adalah pahlawan Islam. Di situ ada unsur riak dalam diri dia. Maka ada sikit dah rasa syirik keyakinan dia. Kan? Maka ulama kata, biarlah aku mati. Kata-kata siapa-siapa pun tak tahu lagi bagus. Daripada aku mati sebagai dikenang sebagai seorang pahlawan kerana takut aku syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Dan ada orang dia syirik dengan ucapannya. Ini antara ucapan-ucapan yang banyak yang boleh membawa kepada syiriknya manusia. Kan? Apabila dia tidak meyakini dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kadang-kadang tengok orang cakap. Kan, pening kepala lah ni, telok pun tak ada, boleh mati tu, oh, telok lah tak ada. Cakap lagu tu. Kan, seolah-olah macam orang tu tak ada iman. Kan, kadang-kadang ada percakapan-percakapan yang orang tu bercakap ni, dia buat macam seolah-olah boleh merosakkan keimanannya. Kan, padahal yang sepatutnya dia pertahan tu bukan telok, yang dia pertahan tu iman. Kan, ada orang cari telok di market tak jumpa. Kan? Punya susah cari telok di market, bising lah, terpaksa pakai telok Omega 19 ringgit 9 kupang. Kan? 10 biji 19 ringgit 9 kupang. Telok biasa 4 ringgit 9 kupang lah. Telok Omega 10 biji 19 ringgit 9 kupang ni memang bising lah. Kan? Tara dia duduk bising tu, ada makcik tu dia usung 30 biji, 30 biji telok biasa. Dia tanya, makcik mana dapat telur? Ada belunggu-lunggu yang ada kat market. Kan? Pasal apa? Makcik tu Allah Ta'ala berkatkan kehidupan dia. Hang susah cari telur, makcik tu cari telur senang. Kan? Sebab tu yang penting dalam hidup kita ni berkat senang. Kan? Sebab tu bila masuk bulan Rejab, kan? Allah Nabi ajak kita suruh doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rejab dan juga Syaban. Wa balighna Ramadan. Berkat tu mai daripada mana? Mai daripada bulan Rejab ke? Berkat tu mai daripada bulan Syaban ke? Tak. Berkat itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Nabi suruh minta ke Allah. Kan? Dan berkat tu Allah Ta'ala akan bagi dekat siapa? Bukan Allah bagi hanya terkait dengan bulan saja. Dan Allah bagi terkait dengan orang yang melakukan amal kebaikan. Orang buat amal baik, dia dapat berkat.
Ya? Orang tak buat amal baik, dia tak dapat berkat tu. Bila dia tak dapat berkat tu, hidup dia jadi susah. Kan? Kadang-kadang ada orang dia bercakap, duit kalau tak ada lah mati aku. Kan? Tu antara percakapan-percakapan yang sangat bahaya, yang boleh merosakkan keimanan kita. Kan? Dan ada orang dia jadi syirik dengan perbuatan dia. Kan? Perbuatan yang dia buat tu menyebabkan dia tu jatuh syirik, terkeluar daripada agama Islam. Kan? Batal keimanan dia. Contohnya dia ikut upacara-upacara yang terkait dengan kepercayaan dan fahaman agama lain. Kan? Tak apa lah, kita ni kan masyarakat yang berbilang bangsa, kan, masyarakat yang berbilang kaum. Jadi apa salah kalau kita buat benda-benda macam ni? Itu salah lah. Kan? Sebab kita orang Islam ada batasan perbuatan yang boleh kita buat dan ada benda yang tak boleh kita buat. Kan? Dan bila mana kita tak buat benda tu, itu bukan bermaksud kita menghina agama lain. Kan? Sebab Islam dia ajak kita, saya selalu pesan dalam kuliah saya, Islam ajak kita menghormati orang lain beragama, bukan menghormati agama orang lain. Kan? Itu ayat bahasa Melayu senang faham. Kan? Islam, tuan-tuan cuba simpan dalam kepala otak ni, jadikan sebagai hujah. Islam ajak kita untuk menghormati orang lain beragama, bukan menghormati agama orang lain. Tuan-tuan boleh faham? Nampak macam tak faham. Kan? Kita memang hormat. Ha, nak buat apa, buat. Kan? Yang tu terkait dengan agama kamu. Kan? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu dan bagi kami agama kami. Kan? Tapi kalau suruh kita ikut perbuatan agama mereka, barulah kita dikira sebagai orang yang menghormati mereka, yang tu salah. Kan? Seperti mana kita tak boleh paksa mereka untuk mengikuti apa yang disuruh dalam agama kita, kan? Baru kita kata, oh, baru hang hormat aku, kan? Hang kena main sembahyang subuh-subuh, pagi-pagi ni hang kena main sembahyang, baru hang dikira sebagai kawan baik aku. Padahal dia mengucap dua kalimah syahadah pun tak, eh? Kalau hang nak kawan dengan aku main bulan puasa ni, hang kena puasa. Kesian kawan tu. Kan? Dia tak payah puasa pun, tak diwajibkan kat atas dia puasa. Sebab puasa ni hanya dikhususkan kepada orang yang beriman. Ya? Terang-terang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan kat atas kamu puasa. Selagi mana dia tak iman, duk pergi paksa dia suruh puasa apa-apa. Kan? Yang tu tak ada kaitan dengan dia. Tak, hang tak boleh jadi kawan aku kalau mai bulan puasa hang tak puasa dengan aku. Eh, pergi buat naya kat, pergi buat zalim dekat orang kafir macam tu. Kan? Tak apa, dia tak mau puasa, baby kan dia. Dia nak minum air depan kita, baby kan dia. Dia nak kena burger sebiji depan kita, baby kan dia. Ni kita tengok dia kena burger dengan kita pun buka puasa. Yang tu yang jam tu. Kan? Alamak, aku tak boleh lah. Iman tak kuat lah. Kan? Tengok kawan duk kena apa? McChicken. Kan? Kita pun tiba. Kita tibai double tu, double cheeseburger. Kan? Dia tibai McChicken, kita pun double tu. Kan? Sebab tak boleh tahan iman. Yang tu kita sendiri yang masalah. Iman tu masalah dengan kita, bukan masalah dengan dia. Bukan masalah dia makan depan kita. Kan? Macam tu juga. Kawan-kawan kita orang bukan Islam ni, mereka kena faham bahawa kita menghormati mereka ingin beragama. Kan? Cumanya kita tak boleh diajak untuk menghormati agama orang ni. Sebab Islam ni, bagi kita sebagai orang Islam, kita meyakini al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam satu agama yang tinggi dan tidak ada agama yang lebih tinggi daripada Islam. Tu keyakinan dan kepercayaan kita. Kan? Dan bukanlah bila kita yakin lagu tu kita terus boleh pergi bunuh orang kafir. Tak. Kan? Bahkan Islamlah agama yang mengajak kita untuk buat kebaikan kepada orang bukan Islam. Kan? Jadi perbuatan kita kena jaga. Kan? Ni nak tunjuk kata kita ni open sampai upacara keagamaan orang lain pun kita pi. Kan? Kita nak duduk dalam upacara tu nak tunjuk kata kita ni kira kita bagus, ha? Tak payah, ha? Kan? Saya rasa kawan-kawan kita yang bukan Islam ni pun depa pun tak haraplah kita kena pi duduk dalam upacara keagamaan dia baru nak tunjuk kata Malaysia ni masyarakat berbilang bangsa, masyarakat yang majmuk dan sebagainya, kan?
Jadi benda-benda tu kita kena jaga sebab boleh merosakkan keimanan kita. Menjadi syirik ini tidak sekadar mendakwa Allah itu berbilang-bilang dengan Tuhan yang lain. Bahkan sudah dikira syirik jika mendakwa bahawa hukum Allah sama taraf dengan hukum ciptaan manusia. Sesiapa yang melakukan syirik kepada Allah, Allah tidak akan memberikan kemaafan kepadanya. Dia kata apa? Yang dikatakan sebagai syirik ni bukanlah semata-mata dia meyakini bahawa ada Tuhan lain selain daripada Allah, tapi juga dikira syirik kalau dia menyamakan Allah itu dengan makhluk, bahkan menyamakan hukum Allah dengan hukum makhluk. Kan? Tak payahlah nak buat hukum-hukum Allah ni, hukum yang dah ada manusia cipta ni pun banyak dah tak terlaksana. Cakap lagu tu boleh jadi syirik. Kan? Cakap lagu tu dia dikira sebagai meremehkan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tak payahlah nak kena pakai-pakai tudung ni semua. Kan? Kok manalah duk main ajaran suruh pakai tudung ni, ni dikira sebagai ajaran yang kriminal. Kan? Ada seorang kawan baru ni, saya pergi rumah dia, harap-harap dia tak dengar video ni, dengar maki pula kat saya. Sebab tu saya pergi ceramah mana-mana, malas nak ada video kan, nakal kan. Dia pun dengar, dia pun marah saya pula. Tapi benda dia buat tak betul. Saya pergi rumah dia, dia sudah, bini dia keluar, kita ada urusan dengan dia tu. Bini dia sudah keluar, pakai baju kelawak, tak pakai apa, tudung apa pun tak pakai. Bila saya tengok tu, saya rasa tak kena lah. Aku duduk ada dalam rumah hang, orang luar. Tu bini hang pun tak pakai tudung. Saya pun buat isyarat. Dia buat isyarat. Dia pun buat mata dekat bini dia. Bini dah lari masuk bilik. Dia ambil tolar keluar. Dia buat tolar di kepala tu. Dia duduk buat urusan. Saya pun cepat-cepat urusan, terus keluar balik. Lepas tu, lepas berapa hari tu saya jumpa dia, saya kata dia, hang ni pun orang main rumah, suruhlah bini hang pakai tudung, tukarlah baju lain sikit, pakai baju kelawak apa depan orang. Tak, dia boleh jawab apa? Dia kata, oh aku bukan, dia kata apa, aku bukan geng tablik, dia kata. Kan, aku bukan apa tu yang satu lagi, apa, bukan Al-Ma'unah, Al-Arkam. Dia kata aku bukan Al-Arkam, dia kata. Al-Arkam ke tablik apa, tak apa lah nak suruh pakai tudung-tudung apa-apa, aku biasa-biasa lah. Saya kata tak lah, ni pakai tudung ke, pakai tukar baju depan orang ke, bagi pakai sempurna ni, tak ada kaitan dengan Al-Arkam pun, tak ada kaitan dengan tablik pun. Tak, dia kata hang ni macam Taliban, dia kata. Dia buat kita pula macam Taliban kepala otak. Yang tu dia misconception of Islam lah. Dan dia salah faham tentang Islam. Dia ingat kalau kena pakai tudung depan orang lelaki, dia ingat kena ni, kita kadang-kadang tegur kan? Bahkan depan abang ipar pun kena tutup aurat kan? Dengan abang ipar tak boleh duduk pergi melawak, tak tentu Allah, duduk pergi bersalam tak tentu Allah, tak boleh kan? Yang tu abang ipar kita kan? Yang tu kak ipar, kak ipar tak boleh duduk melawak dengan adik ipar tak tentu Allah. Ni tak ada, duduk dengan abang ipar, dengan adik ipar, dengan tak tutup aurat, pakai baju kelawak. Lain sekali tengok, kak ipar aku pun lawak lah. Kan? Dia tinggal bini dia, dia sambar kak ipar. Kan? Tu yang jadi macam-macam kerosakan dalam rumah tangga tu. Kan? Jadi kadang-kadang manusia ni, dia rasa pelik. Kan? Apa siapa nak kena tutup aurat? Apa tak kena? Biasa-biasa sudah. Yang kalut nak kena pergi jadi macam geng tablik. Siapa suruh? Tak. Tablik boleh ikut sunnah Nabi, tutup aurat. Kan? Tablik itulah antara kumpulan yang usaha untuk nak mencontohi sunnah-sunnah Nabi. Kan? Bagusnya satu rumah mereka ni, dia tiba-tiba kenterai depan pintu. Kan? Kenterai tu tiba-tiba depan pintu. Sebab kadang-kadang kita duduk dalam rumah, kan? Buka pintu ke, panas hari ke, buka pintu main kedua kan, pintu pagar tu kunci. Kan? Jadi buh kenterai tu sekurang-kurangnya terhalang lah daripada nak nampak orang. Macam kita duduk rumah teres lagu ni tak apa, habis kalau orang duduk rumah flat kan, kaki lima tu lah betul-betul pintu pagar, lalu boleh nampak apa bini duduk ada dalam rumah dengan tak tutup aurat dan apa-apa, dah ada kaki skodeng pun ada kan. Dia tahu dah rumah ni, rumah nombor 9 ni rumah janda, janda pula anak seorang, kalau anak 4 dia tak mau kan, anak seorang.
Ya, selalu dia lalu depan rumah janda tu, mesti kunci dia dijatuh. Mesti kunci jatuh, tak ada jenis kaki dia tu. Hampa tak ada rumah flat, hampa tak tahu lah. Saya duduk, saya pernah duduk, saya tahu. Mesti kunci dijatuh. Apa-apa dia nak parkon janda tu. Apa tahu parkon apa? Kan? Tak tahu, dia tanya abang, abang syarah tu. Kan? Abang ni nak usah. Dia nak usah janda tu, nak skoneng janda tu. Kan? Tu punya doa-doa lagu tu kan, perangai manusia. Sebab tu kita tak boleh samakan hukuman Allah, undang-undang Allah dengan undang-undang manusia. Undang-undang manusia ni ada loophole dia. Tapi undang-undang Allah, dia mendidik manusia untuk nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Itu undang-undang Allah. Dan dia kata apa? Siapa yang melakukan syirik kepada Allah, Allah tidak akan memberi kemaafan kepadanya. Firman Allah Taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa may yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Sesiapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Kan? Bagi orang yang melakukan syirik kepada Allah ni, Allah takkan mengampunkan dosa dia kalau dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk juga dalam perbuatan syirik ni, yang kadang-kadang banyak orang kita duk buat adalah mempercayai dengan kata-kata dukun. Kan? Mempercayai dengan dupi zaman dah moden dah, 2023 lah. Kan? Zaman yang orang nak pakai AI. Apa dia AI tu? Artificial intelligence. Kan? Artificial intelligence ni cukup punya gila betul ya. Kalau baca lagi 2-3 bulan ni nak keluar main 5G ni. Kalau main 5G ni, saya tak tahulah AI tu nak bergerak lagi laju macam mana. Sila Imran, kita ni semua duk nganga apa kerja tak payah buat, dia buat semua. Kan? Dia buat semua AI tu. Artificial intelligence ni punya canggih. Nak niaga satu barang, tak ada idea, tak tahu nak niaga, tak tahu nak abad ke orang lagu mana. Boleh download satu aplikasi, kita tulis 2-3 patah perkataan, dia buat keluar macam-macam idea main kat kita. Dia tolong abang, apa hang nak kena buat, hang nak cater dekat klien macam mana, macam mana nak touch klien punya psikologi, kan, buat bagi dia beli kita punya barang. Kan, semua dia cerita habis kat kita. Kita cuma bubuh 2-3 input dia dalam tu, dia buat keluar semua. Kan, nak buat, nak edit video, tak payah cari video man lah. Kan, nak kena susun atau perkataan ke apa ke, tak ada, dia pilih siap-siap lah. Kita buat masuk yang raw material ni, dia pilih siap-siap lah. Dia nak design lagu mana video tu. Jadi satu video yang kalau kita tengok tu, kita rasa wow, dahsyat ni ya. Tak payah tak payah nak kena edit-edit macam dulu, tak payah. Kan? Itu kelebihan AI. Tapi ada orang nak cari bomo. Kan? Niaga tak laku. Boleh buat ya, guna macam-macam AI tu, kecanggihan yang ada tu boleh buat untuk improve. Tak, dia cari tok bomo. Kan, ni saya pun rasa macam orang sebelah ni buat saya kan. Kan, Tok Bomo pun tengok-tengok, memang betul buat Tok Bomo. Dia kira apa? Dia kira bo mau kan. Kan, dia bo, dia mau duit kan. Dia kata betul, memang sebelum main pun saya tahu dah ayat tu yang kemai. Kan, yang tu dia panggil apa? Yang tu dia tak panggil artificial intelligence lah. Yang tu dia panggil apa tak tahu lah. Kan, ranjau mi intelligent. Kan, dia kira bak ranjau ni dia pandai. Kan, sebelum mic pun saya tahu dah. Dia tu ha biar betul. Dia duduk belah kiri kan. Jadi kawan ni tembak ah, tembak betul. Kan, memang dia tu duduk belah kiri pun berniaga tu. Kan, dia tu tak duduk belah kanan, dia duduk belah kiri. Kan, dia tembak pula, pi tembak betul pula. Kan, kawan sudah percaya. Percaya dia tak boleh, dia tu tak boleh pakai, dia tu sudah buat kan. Jadi kalau nak buat macam ni, kena buat balik. Kawan pun takutlah meniaga dia lingkup, dia pergi buat balik kat kawan tu. Kan? Hantar bila segala sihir-sihir dan sebagainya. Oh, tu semua antara benda yang boleh syirik. Saya tak tahu apa siapa. Tapi 2023 ni syirik yang bukan syirik. Sihir ni punya belungguk-lungguk. Punya belungguk-lungguk. Kan? Ada pengusi misi pun kena.
kan? Dalam masjid dia bab sihir dia. Kan? Babi jumpa tok bomo apa ke apa ke, babi main buah apa benda tak tahu. Orang ni langkah masuk masjid tak ada apa. Dia langkah-langkah berguling jatuh. Kan? Jatuh kawan tu kena teruk orang sirai dia. Kan? Tak tahu apa sebab. Sekarang ni musim orang banyak bermain dengan sihir. Kan? Tu antara benda yang boleh buat bagi rosaknya keimanan kita. Kan? Kadang-kadang orang kita ni dia ambil jalan mudah. Nak bagi laku, pakai tangkai. Nak bagi laku, meniaga, usaha. Biasalah meniaga ni ada up and down. Kan? Kalau baca kisah apa billionaire, apa dia tu yang jadi presiden Amerika, Donald Duck. Donald Trump. Donald Trump tu. Sebelum dia jadi presiden, saya baca buku dia. Macam mana liku-liku dia boleh jadi billionaire. Ada sampai dia muflis tu puluh-puluh bilion. Muflis, habis semua harta semua kena jual. Ada aset-aset semua kena jual. Kan biasalah benda orang jatuh bangun dalam bisnes tu biasa. Kan? Apa kena apa ni? Kena Sanders pun KFC kan. Bukan terus-terus buat keluar resepi KFC tu terus buka franchise satu dunia. Kan kalau kita baca cerita dia, dia bawa kereta buruk lama dia. Pi habaq dekat orang kata saya ada resepi Kentucky Fried Chicken. Orang gelak dia. Orang kata ambil balik lah, simpan kat hang resepi hang. Kan? Macam tu lah. Kan? Ronaldinho bila dia pi Flamingo Club, football club tu, dia pi habaq kata boleh lah bayar kat saya allowance RM2.50. Saya pandai main bola, saya nak training bola, saya nak jadi football player. Dia kata ambil balik RM2.50 tu simpan kat hang. Kan? Man, bukan turi-turi main-main jadi superstar. Kan? Jatuh bangun tu biasalah dalam hidup kan. Tapi dia tak boleh sabar. Dia nak ambil jalan pintas. Kan? Agak-agak meniaga 2-3 hari tak laku, dia kata orang buat kat dia. Dia tak mau usaha nak perbaiki resipi dia ke, nak tukar strategi marketing dia ke, strategi meniaga dia ke. Kan? Dia ada strategi yang sangat luas. Dia tak mau belajar benda tu semua. Kan? Dia kata tangkai dah tangkai. Kan? Kita pergi makan kedai dia, dia minta ustaz tolong sikit jampi apa-apa kat ustaz. Kan? Sebab ustaz saya pun kedai pun nak nampak 2-3 hari orang lalu tak nampak kedai. Kan? Memang orang tak nampak kedai kan? Lalu 3 hari sudah kan? Kan? Duk roti. Kan? Mana orang nak main kedai kan? Orang pergilah kedai yang lalu baru-baru kan? Kan? Orang tengok ikan pun, ya Allah, tengok ikan pun tak lalu nak makan. Kan? Jadi dia ada banyak kaedah sebenarnya, tapi dia nak guna jalan yang boleh bawa dia rosak dunia dan akhirat. Kan? Tadi dunia dia saja problem. Kalau dia upgrade diri dia, dia boleh boleh memperbaiki dunia dia. Tapi bila dia pergi guna jalan pintas, lagu tu rosak habis keimanan dia. Kan? Dan dia kata apa? Selaku seorang Muslim yang beriman, perlulah menghindari dari segala perkara yang boleh menyebabkan syirik kepada Allah, sama ada kecil ataupun besar. Syirik dikategorikan sebagai salah satu kezaliman yang paling besar. Kan? Luqman Al-Hakim pernah pesan dekat anak dia, ya bunaya, la tushrik billah. Wahai anakku, janganlah kamu syirik kepada Allah. Inna syirka la zalmun azim. Sesungguhnya syirik ni adalah kezaliman yang paling besar sekali. Kan? Kalau kita mengaji bab zalim, zalim ni ada 3 jenis. Yang pertama, zalim terhadap diri sendiri dengan mensyirikkan Allah. Tu zalim nombor 1. Yang kedua, zalim terhadap diri sendiri dengan buat maksiat. Yang ketiga, barulah zalim dengan makhluk. Buat naya kat orang, buat naya kat binatang, buat naya kat yang tu, buat naya ni. Yang tu zalim yang ketiga. Zalim nombor 1 paling besar adalah zalim dengan mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Sebab tu Luqman Al-Hakim pesan dekat anak dia. Kita pun kalau boleh kena pesan dekat anak cucu kita. Kan? Kita ni pesan macam-macam kan. Belajar rajin-rajin, kena mengaji pandai-pandai. Kalau main belajar matematik, kena pulun sungguh-sungguh. Kan? Kalau nak jadi doktor biofizik, kena belajar betul-betul. Kan? Kita akan pesan macam-macam benda. Tapi saya rasa mungkin tak ada dah sangat manusia yang akan pesan ke anak dia, jaga iman sungguh-sungguh, jangan syirik dengan Allah. Ni antara pesanan orang-orang terdahulu kepada anak-anak dia. Kan? Luqman Al-Hakim pesan ke anak dia, la tusyrik billah, janganlah kamu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Syirik besar tu apa dia? Syirik besar menduakan Allah. Dia pergi sembah patung, dia pergi sembah Tuhan ni. Kan? Dia pergi sembah Tuhan ni. Nak bagi faham syirik besar dengan syirik kecil ni, saya bawa satu cerita. Satu hari ada satu budak tu, dia duduk termenung tepi jalan. Termenung dia. Lalu satu ulama, ulama tu tanya dia, "Awak hang muka masam ah?" Dia kata, "Saya umur 27 tak menikah lagi." Dia kata, "Awak hang tak menikah?" Dia kata, "Duit tak ada. Nak menikah macam mana? Talak pun tak ada, nak menikah lagi lah susah." Dia kata, "Ayam pun mahal lah ni. Kan? Nak menikah duit tak ada." Syekh kata, "Oh, duit tak ada ah. Okey okey." Kalau macam tu, dia kata di hujung kampung ni ada satu berhala dia kata. Berhala tu satu patung mah yang dibuat daripada mah dan banyak barang kemas ada kat dia. Hang pi dekat patung tu, hang minta kat patung dia kata, "Wahai patung, bagilah sikit barang mah kat saya. Saya nak kahwin, duit tak ada eh. Kok-koklah patung Tuhan patung ni boleh bagi sikit harta kat saya kalau saya bolehlah guna duit tu untuk nak pergi menikah." Budak tu jawab apa? "Hang ulama ke apa kali?" Kan? "Mana ada orang cakap lu ni gila ke apa? Taukah kalau pergi minta dekat patung lagu tu, patung tu la yanfa' wala yadur. Patung tu tidak ada manfaat dan patung tu tak boleh bagi mudarat. Mana boleh kita minta kat patung? Yang ni syirik." Dia kata, "Gila punya ulama bagi bagi jalan macam ni." Marah budak tu dekat ulama. Ulama tu kata, "Bagui. Hang Allah Ta'ala pelihara daripada syirik. Lah ni aku bagi jalan kedua. Jalan kedua, hang sendiri kata patung tu tak boleh buat apa kan. Dia keras lagu tu ya. Malam ni hang pergi usah tengok kalau tak ada siapa, hang balai barang mai dia." Kan? Kemudian barang mai tu hang ambil, hang pergilah kedai. Anda ada duit tu kan? Lepas tu hang pergi, hang menikah. Dia kata, "Ha, nombor dua ni bagus." Ha, yang ni dia kata good idea. Kan? Dia kata, "Yang ni good idea." Ulama tu kata apa? "Yang tu pun syirik kak." Ulama kata, "Yang tu pun syirik kak." Dia kata, "Pasal apa syirik?" "Sebab hang yakin dengan kalau hang dapat mai tu hang boleh kahwin. Patutnya hang minta dekat Allah jalan supaya nak kahwin. Bukannya hang yakin mai tu kalau hang ada begitu banyak sekalipun, kalau Allah tak izin hang kahwin, hang tak boleh buat apa lah." Kan? Maka yang tadi pertama tu syirik besar. Yang kedua tu syirik kecil. Kan? Sebab tu Nabi dia kata, "Aku lebih takut dengan syirik kecil ni daripada syirik besar." InsyaAllah lah syirik besar ni kita tak buat kan? Takkan nak pergi sembah patung mesti nak kahwin lah. Tapi syirik kecil, dia yakin dengan ada duit aku boleh kahwin. Kalau tak ada duit tak boleh kahwin. Ada orang kahwin tak ada duit pun ada. Kan? Duit tak ada pun, tapi kena kahwin paksa. Lain sekali malu Allah, malu Allah, malu Allah pergi kahwin. Kan? Bapa paksa, hang tak boleh, hang kena menikah kau. Kan, ha, umur 27 aku tak boleh, aku meluat tengok hang tu jadi anak terona. Kan, duit tak ada apa, tak apa, duit antara aku bagi kat hang pergi menikah. Yang penting hang menikah sudah. Kan, ha. Bapak dia paksa dia suruh menikah. Pasal apa? Bapak dia mau nak tengok sebelum aku pejam mata ni, aku nak tengok cucu lah. Kan, ada orang tak ada duit boleh kahwin. Kan, kita kadang-kadang salah faham kan. Ada orang tak ada duit, tiba-tiba dia tengok, hidup senang lah. Kan, Allah Ta'ala nak bagi jadi satu-satu benda, kan? Kita tak boleh halang satu-satu benda tu, kan? Maka sebab tu keyakinan tu perlulah kita letak kepada kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia kata, Nabi mengajarkan kepada kita cara-cara hendak berlindung daripada syirik melalui doa yang diajarkan oleh baginda di atas. Di antara amalan-amalan yang dapat menghindarkan kita daripada syirik kepada Allah ialah, yang pertama, membaca surah Al-Kafirun ketika hendak tidur. Daripada Naufal Al-Ashja'i katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadaku, "Bacalah qul ya ayyuhal kafirun," kemudian tidurlah dengan setelah selesai membacanya. Sesungguhnya ia dapat melepas daripada syirik. Riwayat yang kedua pun sama, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maukah aku tunjukkan kepada kamu satu kalimat yang dapat menyelamatkan kamu daripada syirik kepada Allah? Kamu hendaklah membaca qul ya ayyuhal kafirun." Kan? Ini dua riwayat yang Nabi sebut, disuruhnya kita baca surah Al-Kafirun sebagai pendinding supaya Allah jauhkan kita daripada kesyirikan. Kan?
yang mana zaman demi zaman akan berlangsung, pergerakan peredaran zaman lagi canggih dunia, lagi banyak orang akan terkeluar dan terpelanting daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kan? Lagi banyak dugaan-dugaan yang akan mai untuk nak mensyirikkan umat manusia. Kan? Sebab kemuncaknya Dajjal akan keluar. Kan? Kemuncaknya Dajjal akan keluar, maka sudah tentulah Dajjal keluar ni dia mau pengikut-pengikut dia kena ada. Kan? Antara ramai-ramai pengikut Dajjal, salah satu pengikut Dajjal adalah orang yang rosak keimanan mereka, yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sebab tu kita kena usaha untuk jaga keimanan kita, jangan sampai rosaknya keimanan kita. Kan? Jangan sampai keyakinan, percakapan, perbuatan kita buat bagi rosaknya keimanan kita. Kan? Itu antara benda yang kita kena jaga. Dan kita boleh amalah doa yang ada di depan ni, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kan? Ya Allah, aku berlindung daripada engkau daripada sampai terkena syirik, daripada apa yang aku ketahui. Dan kita minta ampun kepada Allah, banyak-banyak kita minta ampun dekat Allah, takut-takut kalau kita ni melakukan satu perkara yang telah menyebabkan kita buat syirik, tapi kita tak tahu kata benda tu syirik. Kan? Sebab tu kena jaga. Nyanyi lagu pun kena jaga. Kan? Kadang-kadang ada lirik-lirik lagu yang kalau kita tengok, eh, yang ni sampai boleh jadi syirik ni. Kan? Lagu Melayu pun ada banyak. Kalau nak bawa main contoh, saya tak ingat lah pagi ni kan. Tapi ada lah dalam catatan saya tu, ada beberapa lagu yang kadang-kadang kita tengok lirik-lirik dia. Weh, bahaya ni cakap macam ni. Eh, bahaya ni menyanyi lagu ni. Kan, tambah-tambah lagu Hindustan, duk pergi menyanyi tak tentulah, tak boleh. Kan? Tapi duk pergi menyanyi tak tentulah kan. Nak menyanyi tak apa. Kan? Kalau tanya saya lah kan, saya pun taklah baik tak mana sangat. Tok Ustaz duk cerita macam kita ni malaikat. Kan? Tak, saya alhamdulillah bagus pagi-pagi Yasin, lepas tu Al-Waqi'ah, lepas tu Al-Mulk, mau bagi penarajang dia. Kan? Duk buat macam malaikat pula. Kan? Kan? Kita ni ada juga kan, kadang-kadang dengar lagu. Kan? Saya dengar apa, saya mengaku terang-terang, kadang-kadang saya stres sikit kepala, saya dengar lagu Hindustan. Biasalah kita manusia kan. Kan? Takkan stres-stres tu terus nak duduk, nak zikir, la ilaha illallah 1000 kali. Pembohong kan? Kan? Kita kadang-kadang ada juga hiburan dalam ni, tapi kena tahu kan apa benda yang boleh membawa rosaknya keimanan kita. Kan, antaranya lagu yang pernah famous dulu, lagu dalam gamak Arab ni mana saya duk sebut banyak kali ya. Gamak tu gamak Syarukan. Arab ni bana di jodi gamak tajuk dia. Tajuk bagus. Tuhan yang menentukan jodoh. Oh, tajuk simple ya. Tajuk tu nampaklah Islamik kan. Kan, tapi dalam tu ada lagu yang dia memuja-muja perempuan sehingga dia kata tujumi rabdi ketahi yara mekia karu. Kan, aku tengok kamu, aku rasa kamu macam Tuhan. Kan, lagi teruk dia kata apa, sajadi sarju ketahi yara mekia karu, dan aku rasa macam aku nak sujud dekat, aku tak tahu nak buat apa dia kata. Kan, dia nak sujud dekat bini dia. Kan, tu salah lah. Kalau kita menyanyi tu boleh merosakkan keimanan kita, sebab dia menyamakan makhluk dengan Tuhan. Saya taklah pandai sangat bahasa Urdu. Saya tanya dekat Ustaz Amran Bollywood, kebetulan saya forum dengan dia, dia mengaji di Pakistan. Saya, Ustaz, betul ke lirik ni kalau menyanyi boleh rosak akidah? Dia kata betul. Memang tak boleh lah, mana boleh kita sebut lah tu. Kan? Sebab kita tak kut lah kan, saya bahasa Urdu ni kut ada kiah dia ke, syair dia ke, apa ke, kita tak tahu. Kan? Jadi kita tanya lah pada orang yang pakar yang mengaji di sana. Dia kata betul Ustaz, tak boleh menyanyi Ustaz, boleh rosak iman kita. Kan? Tapi masa tu kira lagu tu keluar, berapa ramai orang menyanyi. Mami kacau dalca dalam dapur, tak menyanyi lagu tu, dalca tak jadi. Kan? Dia kena menyanyi lagu tu dulu baru dalca jadi. Kan? Itu antara benda yang boleh merosakkan. Kan? Nak seni tak apa, tak nak masalah. Nak berhibur boleh, tak nak masalah. Tapi jangan sampai kita buat satu benda yang boleh merosakkan keimanan kita. Kan? Itu antara benda yang kita kena ambil kira dan kena jaga. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada apa yang kita baca pada pagi ini. Yang baik daripada Allah. Kelemahan, kekurangan berpunca pada diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf. Kita baca doa sikit. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'ayna al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa innal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.